percayalah negeriku. Oh, my God.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 kami berada di Desa Lembang Sari 5 dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Bersama masyarakat Lembang Sari 5 kita telah mengadakan gerak jalan pantai, senam bersama, dan terakhir diadakan cabut undian. Pada malam tadi juga sudah dilaksanakan dan diselenggarakan lomba-lomba yang diikuti oleh seluruh masyarakat di Desa Lembang Sari 5 ini. Kami sangat berbangga hati dan berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah mengumpulkan masyarakatnya sehingga dapat terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya lebih meriah lagi, lebih besar lagi, karena juga diadakan door prize yang hadiahnya memang luar biasa. Dan insya Allah pada tahun ini, meskipun kemarin-kemarin kita tidak mengadakan, dan tahun ini bisa lagi kita laksanakan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, apresiasi sekali kepada Kepala Desa dan perangkat-perangkat desa yang telah mengadakan acara-acara seperti ini untuk kemerdekaan Indonesia ini. Kapan lagi kita membesarkan Indonesia kalau bukan kita sendiri yang akan membesarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun kita, acara kita ini dapat berlangsung dengan suasana meriah dan berkeringat-keringat. Ingin menyampaikan mohon maaf saya tak bisa ikut sampai dengan akhir acara ini karena kecamatan kita ini, Kecamatan Lirik, ikut serta dalam acara Pacu Jalur di Taluk Kuantan. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pemuda Karang Taruna yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik, meriah, dan terkendali, tidak kurang satu apapun bersuara di sana. Sekali lagi kami mohon maaf, kami izin untuk meninggalkan tempat acara. Kami ucapkan selamat mendapat hadiah yang besar. Tadinya saya mau ikut biar dapat acara apa hadiah, oh tak mau, saya tinggalkan ke pesangin. Tadi cabut itu sebetulnya ke pesangin hadiahnya, tapi dialihkan sama panitia. Macam dia dapat tadi kan? Nah itu dia. Jadi mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambang Sari 5. Lambang Sari 5. Sama beliau. Ini nilai yang sudah hasil dari penilaian lomba dusun pada 18 Agustus 2022 Desa Lembang Sari 5. Untuk pemenangnya, untuk nilai jatuh pada dusun 3. Nomor 3 ya Bu ya, dusun 3 nomor 3. Untuk nilai 480 jatuh pada dusun 2, juara 2. Kemudian nilai 490 jatuh pada undian nomor 1, dusun 1.
1. Penilaian lomba dusun pada beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Bu Camat, tim juri, Bapak atas. Oke, Bu ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat Desa Lambang Sari 5 mengucapkan selamat hari kemerdekaan RI yang ke-77. Alhamdulillah acara memperingati hari HUT kemerdekaan RI ke-77 sangat meriah di Desa Lambang Sari 5 dengan sponsor dan hadiah dari berbagai pihak yang sangat cukup banyak. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan supportnya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan semoga lebih meriah lagi di tahun depan.
untuk hadir di tengah-tengah kita, serta lomba baca puisi dan karaoke, serta anak-anak yang sehat mudah-mudahan hari ini dapat diwujudkan dengan maksimal, dan siapapun pemenangnya emosi cara membacanya bahkan dari puisi yang dibaca itu merasa menjadi puisi terlebih dahulu dilanjutkan dengan blog. Melayaniku di kala berpikir lemah, membosankanmu mengulangi ucapan ulangkana tanganmu memapah ku kasihmu hingga akhir hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia di hari tuaku. Karya Ibu Sumihar Marpati. Kini saatku tua bukan lagi yang dulu. Maklumilah diriku di kala berpikir lemah. Dikala kakiku mulai lemah, ulurkanlah tanganmu memapah. Kuharapkan selalu iringi dahulu. Dia di hari tua karya Sumihar Marpao. Aku tua bukan lagi yang dulu. Maluminlah diriku, bersabarlah. Melayaniku di kala berpikir lemah, membosankanmu mengulang ucapanku. Di kala kakiku mulai kasihmu sangat kuharapkan selalu. Iringi daku hingga akhir hidupku. Bahagia di hari tuaku. Karya Ibu Sumihar Marpao. Kini saatku tua bukan lagi yang dulu. Bersabarlah melayaniku dikala berpikir lemah, membosankanmu. Dikala kakiku mulai lemah, ulurkanlah tanganmu memapahku selalu. Iringi daku hingga karya Ibu Sumihar Marpao.
Kini saatku tua. Tidak lagi seperti dulu. Maklumilah diriku. Bersabarlah. Melayaniku dikala berpikir lemah membosankanmu, mengulang kata-kataku dikala kakiku mulai melemah. Nah, kasihmu sangat kuharapkan selalu. Iringi dahulu hingga akhir hidupku. Terima kasih. Kini saatku tua, bukan lagi yang dulu. Maklumilah diriku, bersabarlah. Melayaniku dikala berpikir lemah, membosankanmu mengulang ucapanku. Dikalakiku mulai lemah, ulurkan tanganmu memapaku. Kasihmu sangat ku kini kau ingin
Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Lambang Sari 5, yang sama-sama kita hormati Ibu Sumiha Armatahu beserta Ibu Dina Tamun, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Koko yang sudah bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lambang Sari 5, Ibu Mardianis beserta pengurus. Dan tak lupa kami mengucapkan yang kami hormati Ketua BPD beserta pengurus BPD, anggota BPD, dan bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak warga Desa Lambang Sari 5 yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Sambutan Kepala Desa Lambang Sari 5 kepada Bapak Safrizal, disilakan. Wallahi wabarakatuh. Salam malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa dapat hadir bersama-sama di BUMDES ini untuk melaksanakan, memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di Desa Lambang Sari 5 ini. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sponsor-sponsor yang telah memberikan sumbangannya, memberikan pikirannya, memberikan berupa tenaga, pikiran, materi, dan yang lain-lainnya. Itu berkat kerjasama kita semua, baik dari sponsor, tim donatur-donatur, dan yang lain-lainnya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di Desa Lambang Sari 5. Masyarakat Lambang Sari 5, yang saya muliakan para donatur-donatur yang telah membantu atas pelaksananya acara kita ini. Terima kasih kepada para donatur-donatur, baik yang berada di Desa Lambang Sari 5 maupun yang berada di luar Desa Lambang Sari 5, baik di provinsi kita Riau maupun di luar provinsi Riau. Alhamdulillah, para donatur-donatur kita ini ingin melihat desanya. Donatur-donatur kita ini yang sudah tinggal di luar ingin membantu desanya untuk memeriahkan HUT RI yang ke-77 ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu PKK beserta Dasar Wisma Dasar Wisma yang telah membantu untuk sarapan pagi kita tadi, membuat lontong dan segala-galanya untuk sarapan pagi kita tadi. Terima kasih. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua Pelaksana Kegiatan HUT RI ini yang telah berjuang bersama rekan-rekannya pemuda dan pemudi Karang Taruna. Mulai beberapa hari yang lalu, mungkin ada 3 hari ya Ketua Panitia, dari pagi sampai malam, sampai lagi besok paginya, sampai hari ini mereka masih bekerja. Saya acungi jempol kepada adik-adik kita, rekan-rekan kita Karang Taruna, dan juga yang telah membantu acara ini hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada perangkat Desa Lambang Sari 5. Hiasan-hiasan lainnya, apresiasi untuk masyarakat Lambang Sari 5 seluruhnya. Saya ucapkan terima kasih sekali, karena berkat bersama-sama inilah kita bisa maju, kita bisa hebat, dan kita bisa oke. Jadi tujuan kita untuk mengadakan acara-acara seperti ini bukan untuk berjuang untuk kita yang hebat, kita yang ini, tidak, tetapi untuk kebersamaan. Mudah-mudahan kebersamaan ini berlanjut untuk tahun-tahun yang ke depan. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan adik-adik Karang Taruna yang telah membantu berjuang bersama-sama dari menyiapkan tempat ini, menyiapkan segala sesuatu halnya, menghias dan mendekor semuanya
itu berkat kerjasama semua kita antara pemerintahan desa, masyarakat, dan adik-adik. Karena masyarakatnya yang kompak dan bisa bekerja sama. Sama-sama kita bekerja tidak memandang suku, etnis, ras, dan agama. Kalau kita telah bersama-sama, tidak memandang suku, ras, etnis, dan agama, semuanya itu bisa kita laksanakan. Apapun, seberat apapun pekerjaan kita, kalau kita bersama-sama bisa menjadi ringan. Mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita, anak-anak kita yang akan mempersiapkan tarian-tarian persembahan dan ada macam-macam acara lagi, acara yang lain-lainnya. Itu mereka telah berlatih beberapa hari ini, mungkin dalam satu minggu ada ya Bu Wendy ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lah kepada anak-anak kita yang telah mau memeriahkan HUT RI kita yang ke-77 ini di Desa Lembang Sariba. Kalau lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
jatuh di pelajar. Bintang redup tanpa cahaya gemilang. Langkah sesat di jalan yang salah. Aku yang jelek dibuat pelanggan dosa. Kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai malam pun tak kau berikan. Air mata terus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dengan di benih mata. Aku yang merasa